Muhammad Fadil Arif adalah seorang pemimpin yang berkarismatik dan berdedikasi di daerah Kabupaten Batanghari. Dengan visi yang jelas untuk kemajuan daerahnya, beliau telah menggerakkan banyak inisiatif positif selama masa kepemimpinannya. Dan kita akan langsung berbincang bersama Bapak Muhammad Fadil Arif secara eksklusif hanya di InJambi. Dan InJambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi seluruh masyarakat Kota Jambi. Singgah sebentar di penyaguan, oi rindu dan dendam de oi tidaklah tertanggung. Budi setitik kenang jadilah kenangan. Rindu dan dendam de oi tidaklah tertanggung. Budi setitik kenang jadilah. Assalamualaikum Bapak. Mari Pak, silakan Pak. Ya, makasih. Baik Pak, gimana nih Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Aktivitas kita seharian, alhamdulillah masih segar lah. Iya, dan juga di sini kita berterima kasih juga nih Pak, karena Bapak telah mengizinkan kita juga untuk datang dan hadir bermain-main di rumah dinas Bupati ini Pak. Dan juga Bapak telah meluangkan waktu juga nih untuk kita dalam perbincangan dan ini dalam InJambi. Sama-sama. Baik, pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Fadil Arif, SE selaku Bupati Kabupaten Batanghari, dan ikuti terus program InJambi. Ayo, sudahlah nasib orang diambillah orang. Batanghari kebanggaan Jambi, sungai terpanjang sebatas negeri. Pojoklah nyoh hati deoi, bawalah menari. Mari berjoget lagu si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, senang sekali Sani Kulandari kembali menemani perbincangan kita pada hari ini tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Muhammad Fadil Arif SE selaku Bupati Kabupaten Batanghari. Luar biasa sekali nih Pak. Ini saya berterima kasih juga kepada Bapak karena telah mengizinkan nih terus juga menyempatkan waktu luang Bapak untuk berbincang-bincang kita tentu dalam program InJambi Pak. Luar biasa Pak. Ini Bapak semangat sekali hari ini Pak ya. Wah, seger banget kayaknya ya. Baik Pak, kayaknya kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Pak, mengenai awal tahun tadi, Bapak kan sempat hadir nih, datang ke Studio 2 Jek TV di Jambi, sedikit nih berbicara mengenai akselerasi peningkatan kualitas guru. Namun kan sempat katanya ada penolakan gitu Pak, karena mereka telah memasuki zona nyaman. Nah, bagaimana Pak tanggapan Bapak saat ini terhadap masalah tersebut? Yang pertama kita meyakini ya, orang mau jadi guru, pasti niatnya mulia. Iya. Yang mulia pengen bagaimana memberikan pengajaran, pendidikan yang baik supaya anak-anak yang mereka didik menjadi orang hebat. Nah berdasar dari itu, karena dia sudah lama masuk zona zaman, kerja dengan versinya masing-masing, dengan apa yang kita coba akselerasi pasti terganggu zona nyaman. Orang yang manusia secara alami akan mempertahankan zona nyaman, jadi pasti ada perlawanan. Tapi karena kita yakin tadi hatinya mulia, niatnya mulia pada dasar menjadi guru dulu, kita yakin bahwa ini akan bisa berubah. Dan sudah kelihatan. Jadi alhamdulillah dengan kita sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan ya, bahwa kita sudah pakai kurikulum Merdeka Belajar. Dan ini Batanghari sudah 100% sudah login ya, PMM namanya, Platform Merdeka Belajar. Jadi semua sekolah di Batanghari sudah masuki ke kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian dalam rangka meningkatkan kompetensinya, mereka dengan sistem baru saat ini yang tidak lagi model-model penataran. Jadi sudah bagaimana mereka sharing knowledge ya, knowledge, diskusi tentang apa yang mereka hadapi pada saat melakukan tugas pengajaran. Sehingga saat ini alhamdulillah di Batanghari sudah terbentuk 57 kelompok belajar. Kelompok belajar, komunitas belajar, ini yang nanti akan menambah ilmu mereka. Bisa berbentuk daring, bisa mereka berbentuk tatap muka. Nah, ada persekolah, nanti ada antar sekolah, sehingga pengetahuannya meningkat. Nah, dan tadi alhamdulillah pagi tadi saya baru membuka juga di bidang teknis untuk guru PAUD ya, karena PAUD sekarang sudah holistik, integrated ya, dan ini harus cepat diterapkan ke masyarakat Batanghari. Kita tahu bahwa pendidikan itu ya dari mulai janinnya, anak-anak itu lahir, sudah harus diberikan. Supaya apa yang dilihat, didengar, akan terekam di otaknya sehingga menjadi karakter di mereka nanti. Tapi di pendidikan formal tentunya ditambah skill intelektualnya. Nah, tapi jangan lupa, manusia tidak akan bisa sukses dengan skill intelektual. Perlu ada soft skillnya. Bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana bisa dia
lakukan kerjasama dengan orang lain. Karakter ini yang kita harapkan hadir di anak-anak Matahari. Mm-hmm. Jadi gurunya harus memang betul-betul menerapkan kurikulum mereka belajar. Nggak boleh lagi guru kalau diprotes marah. Nggak boleh lagi guru membiarkan anak muridnya tidak boleh badung-badung dikit. Yeah. Nah, ya. Jadi sudah bagian dari program ini yang kita harapkan guru Matahari cepat bisa beradaptasi. Oke, luar biasa sekali ya. Dan mungkin selama masa kepemimpinan Bapak nih Pak, yang saya dengar ini kan ada beberapa kali ada perombakan pejabat pemerintah kabupaten nih Pak. Nah, pastinya kan sejauh ini tuh ada hasilnya Pak. Bagaimana sih Pak hasil dari perombakan tersebut dan apakah kinerja di masing-masing OPD itu semakin membaik atau seperti apa? Yeah. Yang pertama, hasil pertama kali pasti timbul ketidaknyamanan ya. Iya. Sama dengan guru tadi. Mm-hmm. Pada saat zona nyaman ini diganggu pasti timbul ketidaknyamanan, pasti timbul ketidakpuasan. Mm-hmm. Tapi kekeh kita bahwa ASN itu membantu bupati untuk melayani masyarakat di sektor apapun. Yeah. Hasilnya sudah kelihatan sekarang. Mm-hmm. Jadi Matahari yang tahun sebelumnya memang sudah baik ya. Bagaimana program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, contohnya MCP oleh KPK yang sebelumnya Matahari terbaik tapi cuma di angka 78%, di tahun 2022 meningkat menjadi 90%. Wow. Ya. Kemudian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ya, ini salah satu bentuk pertanggungjawaban kita, baik kepada negara, kepada masyarakat. Matahari juga terbaik di provinsi Jambi, nilai 2,27, tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Iya, iya. 2,71 ini saya ngarepin dari 3 ya. Mm-hmm. Jadi kemarin juga sudah kita tekankan bahwa kerjaan kita itu tanggung jawabnya ya di dunia pasti kepada negara dan masyarakat. Mm-hmm. Nanti kalau setelah kita meninggal pasti kepada Tuhan kan. Iya, nah, cuma modelnya sedikit berbeda dan sama-sama dipertanggungjawabkan. Kemudian juga bagaimana geliat-geliat pembangunan Matahari sudah mulai kelihatan dengan kerja yang lebih intens ya. Mm-hmm. dari ASN yang ada di Kabupaten Matahari. Tapi kita pasti tidak bisa menyenangkan semua ASN. Mm-hmm. Uang manusia kalau jabatannya diganggu ya pasti marah dia. Iya Pak. Ya kan? Nah, tapi kita tidak peduli dengan itu. Bagaimana dampak ke masyarakat yang perlu dibutuhkan. Karena nanti apapun biaya yang dikeluarkan oleh negara, daerah, kan uang rakyat yang dititipkan kepada bupati untuk kelola dengan baik dibantu oleh jajaran ASN. Jadi uang yang dikeluarkan ini, pemanfaatannya, penganggarannya, pelaksanaannya, harus dirasakan kembali oleh masyarakat. Masyarakat. Nah, ini perlu ASN yang menyadari itu. Ya. Nah, ini sudah kelihatannya bagus ya. Ya. On the track lah, ya. On the track. Walaupun kecepatannya belum sesuai dengan saya inginkan, tapi sudah cepat ya. Ya. Sudah cepat. Ya awalnya batu-batu, ya kan. Kemudian sudah mulai lancar. Lah. Ya. Ya, jadi Nike kalau sudah biasa bawa mobil, ya. Kalau nggak pernah dibawa kembut, nggak pernah dibawa kencang, pasti kalau digas pasti batu dia. Nah, ini sekarang sudah mulai bisa berlari kencang. Ada tahap dan proses ya Pak ya. Di Matahari kan saat ini sudah kita terapkan. Ekinya dia ya. Jadi mereka ada target kerja tahunan, ada target kerja bulanan. Nanti hasil kerja itu yang menentukan penghasilan mereka. Nah, ini secara otomatis ya. Kalau kerjanya rencananya tercapai 100%, maka tambahan penghasilannya dapat 100%. Dan kita komit bahwa sebelum tanggal 5 di minggu pertama sudah harus dibayarkan. Asal laporannya selesai di akhir bulan dan dilaporkan mungkin di tanggal 2 di minggu pertama di bulan berikutnya juga harus dibayarkan sesuai dengan apa yang mereka capai. Jadi imbal baliknya jelas. Apa yang mereka lakukan akan mereka nikmati. Nah, ini banyak juga awal-awalnya yang berontak ya. Karena ASN Matahari ini agak beda dengan di tempat lain. Mereka mengisi daftar kehadiran itu per kali sehari. Ya kan? Masuk pagi, mau istirahat siang, habis istirahat siang, terus pulang sore. Jadi banyak presensi yang mereka harus lakukan. Awalnya sama dengan guru tadi, sedikit memberontak dia, tapi lama-lama kan nyaman dia. Oh begini sebenarnya, kembali kepada hakikatnya. Oke, luar biasa penjelasannya. Dan mengenai saat ini nih Pak, kan harga beras itu cenderung sangat menaik nih untuk harganya nih kan Pak. Yang saya dengar ini pemerintah dari Kabupaten Matahari ini membuat kebijakan kepada ASN itu untuk membeli dan juga mengkonsumsi beras lokal dari Kabupaten Matahari ini. Nah, apa sih Pak alasannya sehingga dibuat kebijakan seperti itu gitu Pak? Iya, yang pertama kita tahu ya, manusia jumlahnya semakin banyak. Kemudian lahan pertanian semakin berkurang, walaupun kita berusaha bagaimana tidak lagi ada alih fungsi lahan. Nah, lahan-lahan ketahanan pangan, karena Matahari ini satu lokus ketahanan pangan di Indonesia, kita halangi alih fungsi lahan ini. Tapi prakteknya tetap terjadi, tapi kita minimalkan saja. Kemudian juga dengan penduduk tambah banyak, produksinya yang berkurang, sesuai dengan hukum ekonomi, pada saat penawaran berkurang, permintaannya banyak, pasti harganya naik. Iya, benar.
Dan kebetulan orang Jambi, khususnya orang Batanghari, beras ini makan utamanya kan? Yeah. Sudah puas dia makan lain, makan roti, ya kan? Makan yeah. daging. Tapi kalau makan nasi, belum puas ya. Iya, benar. Kemudian dengan tipikal orang Jambi lagi, yang makannya agak konsumsinya lebih banyak ya. Iya. Orang Jambi itu setahun bisa 90 kilo gram beras per person ya, mengkonsumsi beras itu. Jadi harganya akan cenderung naik. Pasarnya terbuka. Kita saat ini meyakinkan petani bahwa yang paling ekonomis itu adalah padi. Tapi tidak boleh nanamnya sekali setahun. Yeah. Minimal 2 kali atau 3 kali setahun. Nah, ini sekarang sedang kita gencarkan. Kemudian mengapa kita minta ASN membeli beras lokal? Yeah. Untuk melatih petani Batanghari, jangan menjual bahan mentahnya saja. Dia sudah harus membuat kemasan. Yang hasilnya jadi, ya, kan kita sudah bisa nih mendapatkan dana dari pusat untuk membuat rice milling unit ya, ya untuk penggilingan padi yang padinya ngupasnya lebih baik. Kemudian dia tidak patah-patah, jadi bentuknya lebih cantik lah. Nah, kemudian mereka kita ajari wirausaha supaya ada marginal utility, ada pertambahan nilai di situ. Jangan jualnya seadanya saja dulu. Jadi dikemas dengan baik. Nah, dalam mereka melatih itu, kita siapkan pasarnya. Ya pasarnya ASN tadi, pasar awalnya ya. Nah, tapi pasarnya sudah terbuka lebar. Saat ini dalam prakteknya kalah kita kan. Dengan beras-beras yang dari Jawa yang kemungkinan masih pakai bahan kimia. Di Batanghari ini karena petaninya malas mupu, rata-rata ya jadi organik dia, menjadi lebih sehat. Dan kita akan cenderung begitu nanti manusia. Semakin sejahtera dia, maka dia akan lebih selektif tentang apa yang dikonsumsinya. Jadi sebenarnya ini cuma trigger saja, ya. Mengungkit saja bagaimana petani menangkap peluang ini. Nah, ini yang sekarang disiapkan. ASN siap beli nih, karena ASN kan dalam pressure. Nah, tapi petaninya bisa memanfaatkan atau tidak. Nah, ini beberapa desa kita minta supaya diperbaiki. Diperbaiki kemasannya, kemudian juga cara-cara mengolah gabah yang menjadi beras, itu akan lebih baik kalau bentuknya lebih cantik. Kalau dia masih patah-patah kan tidak cukup menarik deh. Nah, jadi sebenarnya peluang pasar besarnya bukan di ASN, tapi pasar besar di luar Batanghari. Karena insya Allah Batanghari ini swadaya pangan nih tahun ini. Kemarin saya panen di 3 tempat, itu satu tempatnya ada yang 5,6 ton, 1 hektar. Kemudian di satu tempatnya ada 6 ton, satu tempatnya ada 5,8 ton. Karena tahun lalu rata-rata produksinya, produktivitas sawah di Batanghari hanya 2,5 ton per hektar. Jadi sudah jauh meningkat ya, dengan PPL yang kita hadirkan. Jadi kalau kita mau petani ini produktivitasnya tinggi, maka ilmunya harus ditambah. Ditambah dengan pendampingan tadi. Karena tidak mungkin dia dimasukkan ke kelas kan? Benar. Pasti ngantuk dia di kelas. Iya, pasti. Nah, jadi dia on job training lah. Jadi di langsung dilatih di tempat kerjanya masing-masing. Gitu. Oh gitu. Lalu Pak, untuk respon dari ASN sendiri terkait tentang kebijakan tadi itu, apakah dalam hal ini dinilai bisa membantu untuk perekonomian para petani di Kabupaten Batanghari ini? Ya, saya pikir sangat membantu ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa kita melatih jiwa wirausahanya. Jadi petani sekaligus jadi wirausahawan nantinya. Nah, akan sangat membantu. Kalau ASN tidak keberatan, wong dia tanpa itu juga beli beras ya. Iya benar. Ya, tetap saja beli beras. Makanya tidak ada gejolak dia. Dia juga dikasih beras bulog ya dibeli juga. Iya pasti ya. Dikasih beras bulog tadi sehari-hari. Karena orang Batanghari ini makannya jarang tidak nambah gitu ya. Jadi berasnya masih banyak. Iya. Jadi kebutuhannya lebih meningkat lagi gitu Pak ya, luar biasa. Sebenarnya ini dalam rangka memberikan pasar pasti saja kepada petani. Melatih dia untuk berwirausaha. Berusaha. Jadi punya apa namanya peluang usaha gitu. Iya, jadi marketnya kita siapkan dulu. Iya. Jadi juga tujuannya berarti untuk mengembangkan, meningkatkan juga untuk perekonomian para petani tadi ya Pak, luar biasa sekali. Baik pemirsa, kita akan berbincang lebih lanjut lagi tentunya hanya di In Jambi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia dalam In Jambi dan kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Fadil Arif, SE selaku Bupati Kabupaten Batanghari. Dan kita masih berbincang-bincang nih Pak mengenai program kerja nih Pak. Apakah ada program-program yang mencakup berbagai sektor? Mungkin bisa Bapak jelaskan contoh konkretnya seperti apa dan program apa yang paling menonjol dalam meningkatkan infrastruktur tentunya di Batanghari ini Pak? Yang jelas kita
sesuai dengan visi-misi ya, saya yeah. dengan Bang Batia, bahwa bagaimana menjadi Kabupaten Matahari terdepan Provinsi Jambi. Yeah. Terdepan dalam artian kesejahteraan masyarakat. Mm-hmm. Tapi untuk mencapai itu, kan ada tahapan ya, mm-hmm. ada peta jalannya lah. Yeah. Kita tahu bahwa Matahari sangat tergantung dengan sektor pertanian. Mm-hmm. Pastinya bagaimana akses masyarakat menuju ke kebunnya, mm-hmm. kemudian bagaimana membawa hasil kebunnya untuk dipemasarkan lancar. Mm-hmm. Berarti tantangannya ada di bersungguh. Yeah. Kebetulan Matahari pun sebenarnya lagi jelek. Pada saat kita menjabat, kita hampir 70% dalam keadaan rusak. Yeah. Kemudian ditambah lagi bahwa Indonesia baru habis pandemi COVID-19. Yeah. Anggaran kita masih terbatas. Mm-hmm. Tapi kita optimis ya, bahwa ini akan membaik. Ya. Proses pendapatan daerahnya akan membaik. Tapi untuk mengakselerasi pendapatan supaya membaik, mm-hmm. perlu infrastruktur dilancarin. Supaya produksi petani bisa lancar. Mm-hmm. Nah dengan itu, kita mencari solusi. Yeah. Dengan regulasi yang ada, bahwa kita melakukan pinjaman ya. Mm-hmm. Nah, kalau bahasa hari-harinya kredit lah, kredit. Pinjaman kepada Bank Jambi yeah. untuk menyelesaikan infrastruktur ini. Nah, sehingga ada akselerasi ya, akselerasi penyelesaian jalan-jalan yang jelek tadi. Yeah. Ya alhamdulillah, sampai akhir tahun 2022 ada 120,75 km jalan yang kita tangani. Yeah. Sehingga masyarakat menjadi lancar, jadi jalannya menjadi fungsional. Kemudian ada 17,8 km jalan lingkungan. Yeah. Jalan lingkungan, bagaimana lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih nyaman ya, ya lebih sanitasinya lebih baik. Dan kelihatan di akhir tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Matahari itu sangat tinggi, 12,57%. Salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ya. Nah, kalau dengan Jambi ya jauhlah di atas kota-kota lain ya. Dengan pemerataan yang lebih baik. Nah, jadi koefisien Gini-nya juga membaik. Dari sebelumnya 0,31 menjadi 0,29. Sulit ini, pertumbuhan naik kencang, tapi pemerataan juga membaik. Dan ini ditopang dengan infrastruktur yang membaik tadi, kemudian bagaimana kita membuat iklim investasi, memudahkan investor masuk ke Matahari. Karena Matahari mulai tahun 2021, pada saat kita menjabat, dengan skema memudahkan investor, jauh melebihi target. Ya, jadi di tahun 2021, BKPM menargetkan Matahari itu, hanya 300 miliar investasinya, tapi realisasinya 1 triliun lebih. Ya. Kemudian di tahun 2022 ditargetkan 400 miliar, kita mencapai 1,2 triliun. Kita tahu tidak mungkin menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan APBD saja. Ya. Perlu investasi. Nah kolaborasi ini yang terus kita bangun. Oke, ya. Nah, dan indikator makronya sudah tercapai. Bahwa pertumbuhan ekonominya naik tinggi, kemudian pemerataan juga membaik, indeks pembangunan manusia juga membaik. Ya. Nah, karena semua program yang dilaksanakan pemerintah itu kan saling kait-mengait. Iya. Ya, saling menguatkan. Pada saat satu sisi lemah, bisa saling melemahkan ya. Makanya kita perlu ASN yang integritasnya baik tadi. Ya. Benar sekali. Pak, mengenai program-program yang tentunya memerlukan sumber daya dengan kolaborasi yang kuat tentunya nih. Bagaimana sih Pak, Bapak bekerja sama dengan berbagai pihak, terus termasuk pemerintah daerah, terus juga sektor swasta, dan juga masyarakat untuk menjalankan program-program yang tadi? Ya. Yang pertama kalau kita baru menjabat ya, pasti harapan masyarakat besar. Kecil lah kemungkinan mereka tidak mendukung program kita. Benar. Dia memilih kita juga pasti meyakini bahwa kita mampu membangun mereka. Ya. Tinggal bagaimana menjaga kepercayaan itu dengan program yang jelas ya. Yang kalau bahasa Nikita tadi konkret ya. Jadi betul-betul bisa dilaksanakan. Jangan diangan-angannya saja. Nah, kalau kolaborasi wajib, bahwa kita tidak mungkin menyelesaikan suatu tujuan tanpa melibatkan pihak lain. Pasti ada keterlibatan pihak lain. Kolaborasi dengan Pekombinda, dengan DPRD harus dibangun dengan baik. Kesepahamannya harus sama-sama dilaksanakan ya. Kemudian tadi sampaikan, karena kita punya keterbatasan anggaran, kita perlu bantuan dari pihak bank. Karena kita punya keterbatasan anggaran, kita perlu support dari pemerintah pusat. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini di Akabatari besar ya, sehingga keterbatasan anggaran kita tertutupi. Nah, jadi ruang gerak, fleksibilitas di skala Matahari sedikit membaik. Kemudian juga dengan dunia usaha, bagaimana menciptakan saling pengertian antara masyarakat dengan investor, bahwa mereka saling membutuhkan. Hubungan yang akan berlangsung langgeng itu apabila dia saling menguntungkan. Ya, simbiosis mutualisme, sama saja dengan orang pacaran, dengan suami istri. Kalau satu pihak saja yang diuntungkan, pasti bisa dia. Tapi kalau satu saling menguntungkan, pasti langgeng. Nah ini yang kita coba bangun, dan alhamdulillah saat ini masih di track yang benar ya, bahwa masyarakat dengan investor saling membuat kesepahaman. Kalaupun terjadi perselisihan, pemerintah ikut turun. Kita akan menjadi fasilitator yang baik, yang berdiri di tengah ya. Yang bahaya itu kalau pemerintah berdiri tidak di tengah. Nah ini kolaborasi ini yang kita bangun, Nike, dan mudah-mudahan di hari ini ke depan itu tetap terjaga dengan baik. Amin. Ya.
Itu harapan kita juga, amin, Pak, ya. Pak juga, Pak, nih, yang kita ketahui nih, Pak, ya, ada 36 program kerja yang Bapak gaungkan, iya, selama menjabat jadi Bupati Kabupaten Batang hari ini, Pak. Lalu apa sih, Pak, program kerja yang sampai saat ini detik ini masih belum sempat terrealisasi, iya, yaitu pembangunan Islamic seperti itu, ya. Iya, iya. Islamic Center, terus juga ada pembangunan track circuit. Iya. Nah, seperti itu, seperti apa, Pak? Iya. Yang jelas 36 program prioritas, iya, itu karena idealnya RPJMD itu 5 tahun, iya, dan sudah ditetapkan menjadi perda bahwa RPJMD Kabupaten Matahari yang isinya 36 program kegiatan prioritas tadi, yeah, itu 2021 sampai 2026. Tapi karena undang-undang pilkadanya berakhir jabatan bupati wakil bupati hasil pilkada 2020 di akhir 2024, kita coba mempercepat. Yeah. Jadi hal yang harus dilakukan 5 tahun kita mau melakukannya 3 tahun. Kalau ibarat kerja itu kita mesti lembur nih. Mengeluarkan tenaga yang lebih kencang. Sehingga kita coba dengan tri-tri tertentu. Yeah. Nah, jadi yang 34 itu nih, ke, udah jalan saja. Iya. Yeah. Udah jalan, tinggal yang 2. Karena udah berapa tahun juga ya, Pak, dari tahun 2000? 2 tahun, idealnya belum. Oh. Kan idealnya dia 5 tahun. Iya. Yeah. 5 tahun, sehingga kita sedikit lebih ringan lah. Iya. Yeah. Nah, tapi kerjaan 5 tahun mau kita kejar 3 tahun. Jadi ada pemangkasan waktu 2 tahun. Tapi kemarin sudah kita ajukan ke DPRD untuk pengesahan APBD Matahari tahun 2024. Ini sudah masuk dalam skema itu. Yeah. Insya Allah Islamic Center dan Tresung ini kita bangun di tahun 2024. Kemudian juga karena ini kerjaannya sedikit lebih besar, perlu prosedur yang lebih panjang. Ya. Jadi bagaimana kelayakannya, bagaimana situasi lingkungannya, kemudian ketersediaan lahannya, yeah, itu kita minimalkan di tahun 2023. Kita juga tidak mau membangun sesuatu yang untuk kepentingan orang banyak, tapi tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jangan sampai niat baik kita tidak laksanakan dengan baik. Yeah. Karena di zaman sekarang niat baik saya tidak cukup, tapi perlu dilaksanakan dengan baik. Nah, ini insya Allah, mohon doanya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Matahari, bahwa dua hajat besar tersebut bisa kita laksanakan di tahun 2024. Pada saat itu terlaksana, maka lunaslah janji pada berpihak kepada masyarakat Kabupaten Matahari. Soal masyarakat suka atau tidak itu urusan lain. Ya. Tapi paling tidak janjinya kita tepat. Karena dulu kan susah tuh. Ini bupatinya tidak tepat janji. Tapi janjinya yang mana? Ini bupatinya tepat janji, tapi janjinya yang mana juga? Ya. Nah, ini kita dokumenkan janjinya. Makanya saya itu nih, ya, pada saat pilkada bersama calon wakil bupati dari Kabupaten Matahari, istri kami juga, ada 782 pertemuan. Dan sampai sini dokumennya masih siap enggak? Tentang apa saja yang kita serap dari kebutuhan masyarakat Matahari. Yeah. Dan kita coba sinkronkan dengan kemampuan kita, pengalaman kita, suatu menjadi sekda. Nah, ini insya Allah, yeah, kalau itu sudah, kita sudah sampaikan ke masyarakat Kabupaten Matahari bahwa ini janji sudah kami tunaikan. Soal suka atau tidak suka itu urusan mereka lah, ya. Ya, benar sekali, Pak. Dan dalam pandangan Bapak nih, Pak, ya, apa sih, Pak, tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan 36 program tadi, dan bagaimana sih Bapak berencana untuk mengatasinya, Pak? Sebenarnya kita mengubah suatu daerah itu kalau dia menjadi peran permanen perubahannya, iya, tidak mungkin dalam waktu 3 tahun. Iya. Itu tantangan besar dari itu. Jadi ada tantangan bagaimana program ini berlanjut. Karena Indonesia ini programnya sangat tergantung dengan personnya. Benar sekali. Jadi kan tidak beda dengan Jepang kan. Iya. Kalau Jepang berganti pun pemimpinnya, program tetap jalan. Kalau Indonesia sangat tergantung dengan personnya. Siapa yang memimpin saat itu. Kita menginginkan ada kesinambungan, ya, tentang apa yang kita lakukan, dan ternyata indikator makronya sudah positif, ini diteruskan. Maka menjadi pikiran juga bagi saya, bagaimana Matahari ke depannya. Tapi kalau sudah dia jalan 15 tahun, 20 tahun, pakem ini sulit berubah. Sebelum ini jadi pakem, ini tantangan besar. Karena tidak bisa berhenti di 36 program prioritas, ya, itu benar, sekali, ya, untuk membuat Matahari menjadi terdepan di Provinsi Jambi. Karena ada ketertinggalan lain yang harus kita kejar. Ya, ya kan? Nah, ini tantangannya bagaimana maintenance dari apa yang kita bangun, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keberlangsungan programnya. Kita ada program dokter tangguh namanya, ada PPL tangguh, ada guru ngaji tangguh, ya kan? Kemudian ada motivator tangguh. Ini kalau berganti orangnya ya pasti putus programnya. Ya. Biasanya begitu, tapi mudah-mudahan di Matahari tidak, ya. Amin, amin, ya. Ya, karena dokter tangguh itu, ya, mengisi ruang dari keterbatasan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan. Yeah. Dia mendatangi rumah warga yang sakit dan tidak punya, tidak berdaya untuk datang ke fasilitas kesehatan. Saat ini sudah 7.900 warga yang didatangi dokter tangguh ini. Nah, makanya Matahari saat ini secara kesehatan sudah cukup baik. Yeah. Anggota masyarakat yang sudah kita daftarkan di BPJS
hampir 300 ribu orang. Berarti 97,53% orang Batanghari sudah punya kartu BPJS. Target kita di akhir tahun 2023 ini sudah 99% lebih. Sehingga siapapun yang sakit di Batanghari, dia tidak akan mikir-mikir biaya. Yeah. Karena manusia yang SDM-nya baik itu yang badannya sehat, otaknya cerdas, dan imannya kuat. Benar sekali. Ya.